بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, Bu Guru berharap kalian sehat walafiat. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi Iqra Jilid 5. Iqra Jilid 5. Oke, sudah siap kalian? Oke, duduk yang rapi, kita lanjutkan bersama-sama. Belajar tentang nih. Mim sukun. Nih, mim ada sukunnya. Ingat ya, kita sudah belajar tentang tanda baca, yaitu sukun. Sukun, huruf mim depannya ada sukun. Mim atasnya ada sukun. Bertemu dengan huruf ba. Depannya huruf ba, maka membacanya harus dengung. Dengung. Oke. Perhatikan. Perhatikan baik-baik. A. Ya. Perhatikan A. Ka. Fa ada ro sukun. Akafar. Ini tu ada mim sukun. Mim sukun. Tum. Akafar tum. Nah, di depannya ada huruf ba. Maka membacanya dengung. Gimana membacanya coba? Dengung. Yuk. Akafar tumba. Ada ainnya dibaca ba. Da. I. Ini huruf mim ya. Panjang. Ma. Nikum. Imanikum. Ya, ulangi sekali. Akafar tum. Agak lama ya. Tum. Dengung. Ba'da imanikum. Ya, yuk bawahnya. Fa. Ya, ini ba ada shin. Ada shin tasdid dibaca bash. Coba sekali lagi bash. Fa bash. Nih. Shir. Fa bash shir. Fa bash shir. Hum. Ini tadi dibaca dengan dengung. Hum ada baknya. Mim sukun ada baknya depannya. Hum bi a da bin. Dibaca jelas. Bin. Oke, sekali lagi. Bin. Alim. Sekali lagi, fa bashir hum bi adzabin alim. Oke. Selanjutnya, wa ini huruf za. Za ada ta, ini sukun apa? Ada fathahnya ya, dibaca za. Ada depannya ada wau tasdid dibaca wazau. Yuk perhatikan wazau. Macu-cu nih wazau wa wazau wa. Wanya depannya ada jim sukun dibaca waje. Wazau waje. Sama-sama. Wazawaj. Lagi
Wazawaj. Lanjutnya. Na panjang karena ada fathah tegak. Na hum 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 ada baknya. Ayo bacanya gimana? Dengung nih. Hum bi hu hunya panjang karena ada wau sukun. Wau sukun hu. Ri ada tanwe kasroh tain. Kasroh tain dibaca apa ini di bawah? Rin. Rin. Ain ada kasrohnya. Ai. Ainya panjang karena ada yaknya. Ain. Bi hu rin. Ain. Nah, oke, diulang sekali lagi. Wa zau. Wa zau. Wa zau waj. Nah, panjang. Hum. Humnya dibaca dengung karena ada baknya. Hum bi hu rin. Ain. Coba anak-anak sendiri coba. Buin tunjuk ya. Yuk. Wa zawaj. Na hum bi hu rin. Ain. Oke, pintar anak-anak. Satu lagi. Yuk. Ada alif fathah, depannya ada lam tasdid nih. Ingat, tasdid ditekan dua harokat. Al, begitu ya. Oke, lagi. Al. La, zi, zinya panjang karena ada yaknya sukun. Zi dibaca panjang. Zi. Nah, hum. Nih, ini tidak berlama-lama, tidak usah dengung karena bukan bak depannya. Hum, hum, lagi hum. Fi panjang, fi. Ini huruf so. Apa ini? So. La, ini wawunya dianggap tidak ada. Wau ini dianggap tidak ada. Fi sholatihim. Kho panjang khonya karena ada alif ini, alif alif ada alif di sini. Kho shi un. Sekali lagi anak, yo. Alladzina hum fi dola. Kok do ini? Apa ini? So Bu Win, ini namanya so. Fi sholatihim khashi'un. Aduh, hebatnya anak-anak. Oke. Nah, anak-anak, setelah ini nanti kalian pelajari lagi. Tidak hanya sekali melihatnya, tidak hanya sekali membacanya ya, biar anak-anak lancar. Oke, anak-anakku, untuk materi Iqra jilid 5 hari ini sampai di sini. Oke ya. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan dengan bagus. Oke, mudah-mudahan anak-anak segera lancar. Anak-anakku, marilah belajar Iqra pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.